Hah? Hah? Nah ini nih di sini, di bagian sini nih. Ini juga katanya lumayan angker sih. Jembatan kembar namanya. Di bawah sana tuh curug. Sampai Malang. Ini katanya mau ke alun-alun dulu. Ini kalau siang nih katanya jangan lewat sini, banyak polisi katanya. Nanti dikejar. Kalau malam mah malam aman katanya. Nah ini polisi di, kan baru dibilang motornya banyak yang parkir. Lapar ya. Kayak perut tuh kayak bunyi-bunyi keretak. Perutku udah bunyi, mulai bunyi-bunyi, udah minta diisi. Akhirnya dapet yang hangat juga. Tadi tuh dinginnya minta ampun. Kalau udah di kotanya emang gak terlalu dingin. Cok, tante-tante nih, tante-tante. Arul. Sekre lo. Lo balik ya, Bu. Lah ya emang dikmat kuat nih. Jadi ini dia alun-alun. Belum pernah kesini sih, cuma lewat doang kemarin-kemarin. Arum. Hah? Kau gak tahu yang ini? Gue buka lagi gue tetap nih gitu. Lapar sih. Lapar. Ada empat tuh. Hah? Ada empat. Tante-tante ini. Aku yang jilbab aku. Sampean yang itu. Dia lagi ngeliatin cewek guys. Para layang atau ini? Para layang berarti? Para layang ya gitu, cuman kayak di rumah, cuman pinnya ini gitu. Ya ada sih tempat ngopinya. Aku ganti baterai kamera dulu. Udah berapa nih? 10-15% tuh. Apa? Dekalnya cowok. Hancur. Untung bukan dekal baru. Para layang tapi dingin. Aduh, jepit tuh. Ku tak bisa menganggap. Apa-apa sapa? Biasa. Nonton hidup. Itu apa yang jatuh? Itu kayak ada yang jatuh, tapi nggak tahu apa. Apakah hatiku jatuh? Hah? Nggak. Tadi kayak ada yang jatuh. Apa ini? Nggak tahu.
Saking dinginnya basah, cuk. Sarung tangan. NR sampai pagi anjir. Tidur di situ tadi. Hah? Wah, ini 2 silinder udah dimodif. NR sampai ketiduran di situ, mana dingin lagi. Udah mah dingin, nahan kencing anjing, anjing. Mas. Woi, sampean beli rantai enggak? Di sini lah. Terserah, sampean beli di sini atau di sana? Cari di Surabaya itu. Cari Surabaya. Oh, enggak gitu punya kamu. Enggak aja. Tapi punya aku. Oh, gearku masih aman kan? Cuman rantaiku paling gitu. Gear mah masih mendingan tuh. Kelihatannya. Iya. Enggak tahu mau balik atau gimana. Karetnya lepas lagi, goblok. Apa? Idelnya berapa? 1000, 2000. Aku 2000 gak saya kenceng ini. Lebih 2500. Setengah. Hampir setengah lah, hampir 2,5. Lewat bawah? Rantainya udah lepas, masih aja mau Willy. Ntar Willy lempas lagi rantai. Ngebut-ngebut ntar dikejar polisi lagi. Ini dinginnya berapa derajat sih? Apa emang kalau di Bandung mungkin terbiasa, mungkin karena emang udah jarang kena dingin kan, di itu kan panas di rumah jadinya kayak gini kedinginan, padahal mah di Bandung dingin juga di Bandung, cuma nggak sampai menggigil kayak gini gitu. Lanjut tidur. Tadi tidurnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu nyenyak. Belok. Tadi mah tidurnya nggak terlalu nyenyak, soalnya ya itu dingin. Ha 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 ha!
dingin sih, tapi pemandangannya bagus, cok. Udah gak kuat lagi mau ngomong ini. Dingin kayak gini. Dingin hah? Curug tadi anget air. Curug. Curug mana? Kucur. Sedih karo ya, men. Isi loket tas. Rono dah. Anget airnya asli, Pak. Pipis aku coba. Hah? Pipis. Kan ada WC di dalam. Hah? Kita diantar sama yang punya cangar gratis, jadi gratis. Hah? Kenapa? Cuk, ada yang jaganya, cuk. Tenggocor. Padahal tenggocor. Dah. Hei, baca. Dilarang berburu, menjaring segala satwa yang ada di hutan. Hah? Termasuk buaya darat. Kalau ini apa? Masuk ke mana? Kiri. Hutan. Ke hutannya. Oh, terus kita ke mana? Wah, kita goblok. Berarti kita ke sumber mata airnya begitu. Ini ada singanya enggak sih? Mana? Faktor dingin kayaknya dia begitu. Hah? Rikot lah. Ulang lagi kalau enggak rikot. Eh, cok, dingin. Dingin kok mau jatuh.
Salah, seharusnya tadi malam ke sini. Hah? Berdua aja. Iya. Goblok. Ada buaya. Buaya darat. Ilicin tuh. Hah? Wah, airnya keluar asap. Berarti dingin ya? Bodoh kamu. Tolong guys. Masalahnya kalau jatuh sama kamera, cok. Wah, airnya keluar asap. Berarti dingin. Tuh asap semua, cok. Lumayan. Tuh. Kita jadi peri. Wih, ada buaya. Ini terabas lewat sini bisa yo. Kita mandi dulu sebentar, menghangatkan diri dari dinginnya dunia. Dinginnya kamu maksudnya. Tuh air panas. Ini enak sini nih. Ini dalam yo. Ini 5 meter dalamnya. Aku nggak bisa berenang. Ah? Itu ada tikus berenang. Dah, mandi. Hubungan itu akan indah kalau ada pertengkaran. Iya, betul. Hubungan tanpa pertengkaran adalah tapi apa ya? Kayak makan cilok tanpa bumbu. Ya. Jadi setiap hubungan tuh harus ada pertengkaran. Sampai terjadi hanyangin. Tidak. Itu adalah hadiah terbesar. Dalam hubungan tuh harus ada pertengkaran. Tersesat. Oh, tersesat. Ya, minimal sampai putus. Pertengkaran sampai putus itu adalah hal yang paling biasa. Yo, air dingin. Saking dingin dapat mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas. Cuma ada di Curug Cangar. Air dingin mengeluarkan asap, tapi kalau dipegang panas. Ini licin, kalau jatuh bahaya batu. Kita seperti ada di tengah hutan. Oh, emang di hutan. Kirain ini apa? Mall. Woi, tinggi, cok. Kalau jatuh ke bawah tinggi. Mau nyobain enggak? Aku masih ada ini soalnya immortal masih aktif. Oh, di sana tuh yang itu ya. Anjay, view-nya. Ntar kita ngerekam dulu. Kita abadikan. Ntar, pasang Google biar kelihatan gantengnya.
bentar ngambil HP. Aku tahun besok lulus. Mau kuliah lagi? Enggak. S1. Enggak. S1. Gabut aja, pengen S1 lagi. Pengen 4 tahun lagi. Ini juga tinggi kalau jatuh. Telur rebus. Hah? Aduh. Rosi awet. Tukune takon aku yen. Awet ini. Iya. Itu masih di Bandung ya? Bukan di ini. Di Bandung aku. 900 waktu itu dapat. 8,5 dulu aku dapat. 800. Aku 8,5. 8.500. Hah? 8.500.000. Mana? Ini enggak pernah touring. Percuma velg ekspedisi enggak pernah touring ngapain? Firoshi udah nyampe. Jogja. Velg ekspedisi enggak pernah touring. Touring dong. Aits. Balik sekarang kita mau balik. Tadi mau mandi tapi enggak kuat dingin. Aku duluan ya. Sampai anda mau foto? Foto jembatan. Ini dia tempat-tempat biasa orang foto sih. Namanya jembatan kembar. Tuh curug di bawah tuh. Sampean mau foto enggak? Hah? Tuh air terjun, curug di bawah. Lompat, kalau lompat ke bawah gimana ya? Mati enggak? Kucing kemarin nyawa 9. Sampean mau nyoba lompat? Kalau pagi bagus. Iya, sana tuh. Kalau malam nakutin anjing. Berubah 360 derajat anjing. Pagi bagus. Kalau malam ya begitu. Ayo. Saya duluan. Tuh pemandangannya bagus sana tuh. Pokoknya di sini tuh jadi tempat foto-foto. Kalau orang-orang di sini tuh. Cewek dada anjay. Ceweknya cantik-cantik. Ceweknya cantik tuh. Ah, putar lagi yuk. Closing dulu lah. Ya tinggal jalan pulang ini mah. Oke, mungkin untuk video hari ini sampai di sini aja. Video NR pulang pagi. Soalnya dilarang mama pulang malam. Jadi ya udah pulangnya pagi. Oke, jadi sampai di sini aja videonya. Ditunggu konten-konten selanjutnya, konten apa lagi tunggu aja pokoknya. Oke, see you next video.